Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Oke, di video kali ini kita mau unboxing. Ini barusan dapat paket asyap. Ini dari toko online, pokoknya Cici. Inilah, ya kan aku enggak di endorse. Jadi isinya seperti ini, media converter HDB, terus ada kabel fiber optik sebanyak berapa itu, ada yang 50, ada yang 10. Kemudian HDB-nya ada 4. Jadi karena di sini ada himbauan, perhatian, harap memeriksa kelengkapan dan kondisi barang dengan video ketika paket akan dibuka. Komplain harus menyertakan video unboxing. Batas komplain 3 hari setelah barang tiba. Nah, karena ada tulisan seperti ini, maka akhirnya kita video, guys, ini guys. Oke, langsung aja sih ciki brut. Biar cepet ini. Ini ya. Jadi kita sobek dulu di bagian tengah sini. Ada tulisannya fragile. Apa artinya gile? Gile ini crazy kalau bahasa Jakarta ini. Jangan dibanting lah pokoknya. Barang mudah pecah. Handle with cara. Jadi harus dipegang dengan hati-hati. Bicara full. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Jadi kita buka biar sama-sama enak nanti isinya seperti apa, apakah utuh atau loh kok sabun ini kemasannya Omi instan, guys. Ternyata kardusnya mie instan. Oke, kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keterangannya, nota. Iya, notanya ya. Seperti yang saya bilang tadi, HTB-nya 4. Kita cek dulu HTB. HTB enggak dibuka ini. Enggak usah ya. 4. Yang penting ada 4. Oke. Okay. Perlu dicek apa enggak ini? Mau langsung. Oke ya. Nanti akan setelah ini kita cek semua, akan kita cek apakah fungsi atau tidak ya. Sementara kita cek kelengkapannya dulu. Apa aja, Pak? Ada adaptor. Iya. Sama perangkat HDB A dan B biasanya. Dan kabel. Oke, lengkap ya. Tinggal cek nyalakan nanti fungsi apa enggak ya. Ini dari satu dus, isinya seperti ini. Ada 4 dus, 4 HTB. Langsung kita cek. Oke. Yang satunya, Pak. Oke, alhamdulillah untuk dus pertama normal ya HTB-nya. Kemudian ini kita coba redaman. Redaman ya. Cek redaman. Jadi biar kita tahu, langsung kita cek ya, teman-teman. Jadi redamannya adalah tuting rocky ya.
01 bagus. Normal berarti. Plus. Oke ya, normal. Jadi anu apa? Nah, barusan enggak kelihatan ininya, guys. Oke. Aman. Ini kebetulan jam ya. Kebetulan ini paketnya datang sore, jadi langsung dicek oleh teknisi kita. Oke, nyala. Enggak nyala lah ini. Oke, aman bosku ya, untuk di paket HTB yang pertama aman, langsung bisa digunakan. Ini dicek semua apa gimana nih Pak? Oke ya, cek semua ya, biar aman ya. Hitung sih bos. Oke, kan itu tadi sudah satu yang dibuka bos. Ini yang tinggal 50. Yang di sini tinggal dua anak HTB-nya dulu Pak, dikeluarkan. Tadi yang satunya mana Pak? Oh sudah dibuka ya, itu. Pas ya 4 ya. 1, 2, 3, 4. HTB pas 4. Ini namanya kabel fiber. Apa jenenge wong ngene nek ngarani? Aku lek ngarani fiber, Pak. Ngono, Pak. Notanya, Pak. Nah, notanya. Ini namanya Fat Core 2M 3mm. Loh, ngeblur, guys. Nah, inilah. Jadi yang satu 50 pieces, yang satunya 10 pieces. Jadi 5 pieces. Jadi berapa? 60 ya? Padahal sama barangnya ya. Sama barangnya. Cuman mungkin ini faktor ukuran. Iya. Faktor ngeblur. Sudah hitung, Pak. 4 5 6 7 8 9 10 11 15 12 kali 5 kali 5 sama dengan 60 ya. Oke, betul. Kita lanjutkan cek HTB. Untuk yang sudah selesai bisa dimasukkan, bisa diring ke sini. Harus kita budayakan 5R memang ya, ringkas, resik, rapi, rajin, dan terakhir rata. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita cek kedalaman dulu, guys. Itu pakai adaptor yang baru juga. Enggak, yang iya, yang tadi, yang barusan tadi. Oh, bukan yang gandengannya ini? Bukan yang gandengannya. Selingkuh. Selingkuh ya? Iya. Pertama-tama cek gandengannya aja, Pak. Iya. Sekalian. Sekalian. Biar terbukti nanti. Intermezzo, guys. Ada ponakan lewat. Jadi memang demi kenyamanan bersama harus diginikan, guys, untuk bukti lah. Karena sesuai instruksi tadi harus kita video unboxing biar enak. Kalau ada apa-apa itu bisa komplain ke toko online-nya. Ini minus 2. Enggak apa-apa, sip. Oke, sip ya. Boleh juga. Ini memang kameranya blur, guys.
nggak autofokus ya, harap maklum. Jadi kadang terlihat, kadang gini cerah. Harus dipencet dulu biar fokus ke kayak gini tulisan gini. Nah ini harus kita fokuskan manual. Oke. Belum ternyata. Belum diincekan, teman-teman. Nih. Oh iya. Iya. Normal jaya ya. Normal jaya. Oke, box yang kedua untuk HTB, normal jaya, adaptor dan lain-lainnya. Berfungsi. Aspak, aspak. Oh, ini dia. Sekarang cek port lainnya. Port HTB, oke. Ini cek port line. Itu yang orangnya itu alat apa itu, Pak? Alat optical power meter. Optical power meter. Pokoknya dikali ngukur. Jadi itu kita bahas lain waktu aja itu, Pak ya. Nggih. Yang penting ini paketannya dulu, Pak. Kita cek. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha per wifi-an ya, mungkin bisa ditonton ini nanti. Oke. Berfungsi. Sudah nyala ya. Oke ya, aman untuk HTB yang di box kedua. Tinggal 2 box lagi, teman-teman. Sudah normal semua ini. Ini box ketiga. Ini namanya adaptor. Oke, adaptor. Tahu cecesan. Udah sama. Bukan, ya? Pak. Cecesan beda, Pak. Adaptor itu langsung nyala untuk kalau cecesan. Cecesan itu untuk menyimpan, Pak. Menyimpan tenaga nanti. Belum kali ini. Enggak usah, Pak. Enggak usah paling positif itu. Kalau cecesan itu fungsinya untuk menyimpan istilahnya, nge-charger, nge-ces. Oke, nyala aman. Satunya. Sayup-sayup terdengar qiraah di corongan masjid, teman-teman. Sudah mau maghrib ini. Karena paketannya datang sore. Oke, aman yang kedua. Dari box ketiga ya, HTB. Tinggal satu, teman-teman, sabar. Kok dikan di cepet noise apa ya? Oh nggak usah, ini harus anu, soalnya untuk bukti ini nggak usah di skip ini. Los pokoknya, kita nggak usah edit, nggak usah cut. Tuh belum dilihat. Oh belum ya? Iya, belum ya? Belum fokus. Oh kameranya nggak? Oke, kameranya nggak auto, Bang. Oh iya 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 iya, lupa saya, bang. Normal ya. Maksudnya terburu-buru, Bapak ini. Mau mana, Pak? Yeah. Mau ngimami, Pak. Siap-siap. Selak ngimami nang masjid, Pak. Oke. Aman ya? Aman. Apa tadi namanya? Redaman. Redamannya 02. Iya. Yeah. Minus 02. Sekarang cek port lainnya. Tak berfungsi dengan baik. Kebetulan ini ahlinya, ahli yang di bidangnya ini intinya lagi inti. Agak panas dalam, jadi nggak mau ngomong, gak jadi mau perwakilan ini. Nggak mau pekupek. Oke, normal ya. Dari box ketiga HTB normal. Nah itu dia. Intermezzo. Keluar angin. Aman, kita lanjut box keempat. Ini silahkan belinya ya, sudah diambil. Tinggal box terakhir ini, teman-teman, dari HTB Fiber Optic The Feature, tulisannya begitu. The Feature. Ada yang ditanyakan, Bang? Nanti bisa ditulis di kolom komentar, Pak, untuk teman-teman. Kalau saya sementara nggak ada, hanya video aja. Nanti kalau sudah mood untuk tanya-tanya, kita bahas di konten selanjutnya nanti, biar lebih detail. Ini hanya untuk dokumentasi, barangkali ada kendala bisa dikirim ke toko online ya. Nyala.
aman ya, nyala untuk HTB keempat. Clear. Belum bang, belum bang. Kita fokuskan dulu. Ini bagus sekali ini. Oke. Bagus ya, aman. Bagus sekali. Ini untuk alat ceknya itu apa namanya itu? Lagi. Oh ini. Nah ini loh bang, yang ini. Ya itu namanya optical power. Oh optical tadi power. Itu. Enggak, saya kira yang itu tadi yang besar itu. Yang mana bang? Ini. Ya ini tipe HTB-nya ya. GS03. Bukan GGS ya bang? A per B. Agak ngeblur kamera saya. Harus GGS. Ditaruh gini. Ganteng-ganteng. Nah, difokuskan. Ya beginilah resiko kamera mahal loh. Manual. Oke teman-teman, seperti ini tipenya ya. Ini tinggal yang terakhir. Yang terakhir. Maksud saya tadi itu yang besar oranye ini, bukan yang kecil ini pak. Yang besar. Oh ini. Ini ya itu. Oh ini namanya splicer. Splicer atau ya. Atau banyak orang bilangnya splicing. Splicing itu kita. Untuk ngelas fiber optik. Video di next season aja. Pak. Itu fungsinya untuk ngelas kabel fiber optik pak. Siap siap. Ngelas karena ya. Memang warnanya sama oranye, jadi salah saham dari salah saham. Bentar-bentar ini untuk angkanya ya. Oke, aman. Aman jaya. Lanjut. Kabungkan antara HDB. Tinggal terakhir ini, box keempat teman-teman. Sepertinya tidak ada yang perlu kita apa namanya tadi itu komplain ya. Tidak perlu kita bahas. Ya cuman ini aja tadi dusnya mie instan gitu aja. Gak apa-apa lah, yang penting aman. Barang sampai dengan selamat dan berfungsi sesuai fungsinya. Tuh. Jadi bisa kita belanja lagi nanti, aman ya. Oke, aman. Siap. Terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama Blind Project, channel YouTube paling blind sa Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat waras, rezeki akeh lancar, bos-bosku.